director of indonesian citizen protection of foreign affairs ministry, judah nugraha, said that until now, the ministry has yet to receive any information on indonesian victims in morocco's quake and libya's flood. director of indonesian citizen protection of foreign affairs ministry, judah nugraha, said his ministry has contacted the indonesian embassy in rabat to check on indonesian delegation in morocco he has received information that indonesian citizens are in safe conditions and some indonesians have been flown back to homeland. meanwhile, indonesian embassy in tripoli has also communicated with the authority in east libya and indonesian community. he said that although there are indonesians living in benghazi, the indonesian embassy has confirmed that they are in safe conditions. Yeah. terkait dengan gempa yang ada di Maroko. KB Rabat juga melakukan koordinasi erat dengan otoritas tempat dan juga komunitas kita yang ada di sana. Episentrum dari gempa ini ada di pegunungan Atlas. Mayoritas warga negara kita memang jauh dari lokasi tersebut, mayoritas tinggal di Rabat dan juga di Casablanca. Namun pada saat kejadian ada delegasi Indonesia sekitar 70 orang yang ada di Marrakesh pada saat itu yang sedang mengikuti uh, International Conference UNESCO on Global Geopark kita sudah hubungi dan mereka dalam keadaan selamat dan sebagian sekarang sudah pulang ke Indonesia jadi sehingga saat ini kita uh, tidak mendapat informasi adanya WNI kita yang terdampak dari gempa yang ada di Maroko kita tidak mendapatkan informasi adanya korban WNI memang mayoritas ada sekitar 280an warga negara kita yang tercatat di database KBRI Tripoli tinggal di wilayah Libya, mayoritas mereka tinggal di wilayah Libya Barat. Sedangkan kejadian ini ada di Libya wilayah timur. Kami mencatat juga ada 10 WNI kita yang tinggal di Benghazi. KBRI sudah menghubungi mereka dan uh, kondisi mereka dalam uh, keadaan aman. The ministry has also provided emergency numbers for Indonesia to contact for help.